بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا هلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وَأَدَى نفعا في ألوم في دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun Wa ma yaf'alu Dan sesuatu apapun yaf'alu yang mereka lakukan mitai dibaca dengan tak berarti tadi bacanya wama taf'alu gitu ayyatuhal ummatu wahai umat walaya'i ah, ini baci berarti bacaan kedua nih dan dibaca dengan ya ini berarti bacaan kedua yang enggak ditulis Harusnya begitu ya, tapi emang karena di sini Qur'annya bacaan kita di sini umumnya ini ya. Ayatul ummatul qaimatu artinya umat yang berdiri yang melaksanakan min khairin, daripada kebaikan falai maka mereka itu tidak akan diingkari akan dia akan kebaikannya itu jadi apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang oleh siapa saja enggak bakal diingkari nanti akan dibalas seberat apapun sekecil apapun akan dibalas semua kebaikan kita lantaran mulut kita orang menjadi semangat dibalas nanti sama Allah lantaran mulut kita orang yang tadinya putus asa sekarang bangkit kembali Orang yang tadinya sedih dengan mulut kita jadi gembira. Nanti yang Allah dibalas tu. Di jalanan ada sedikit gangguan kita hilangkan. Ada duri di situ kita hilangin. Takut nanti orang kena duri. Kita ambil kita buang. Apalagi di situ ada beling kita ambil, kita buang. Itu dibalas sama Allah nanti. Atau ada batu, takut nanti ada motor jalan di situ, kelindas. Batunya kelindas sama motornya, orangnya terpleset. Takut begitu kita. Kita ilangin. Dibalas. Wa atau wa ma taf'alu min khairin falayukfaruhu apa-apa yang mereka lakukan atau apapun yang kamu lakukan apapun yang mereka lakukan berupa kebaikan maka mereka tidak akan diingkari maka mereka kebaikannya enggak akan diingkari akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu pula dengan sebaliknya Kalau dia melakukan kejahatan, mulutnya pedas, mulutnya gampang marah, gampang menghina, gampang mencelak, nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran mulutnya orang jadi sedih, lantaran mulutnya orang jadi sakit, lantaran mulutnya orang jadi putus asa, tadinya semangat jadi kagak nanti dibalas sama Allah. Wama yafalu, wama tafalu min khairin, pada Apa-apa, apapun yang mereka lakukan, apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan, maka tidak akan di sia ya, siakan. Tidak akan diingkari itu. Tidak akan diingkari. Pasti akan dibalas. Maka, oleh karenanya, usahakan semaksimal mungkin, semampu kita. Bila mana kita sebelum bicara, pikirin dulu. Kira-kira, omongan kita ini manfaat apa enggak? Menyakitkan orang apa enggak? Pikirin. Kalau sekiranya udah ada manfaatnya, kerjain. Terpikir sama kita oh ini manfaat nih, ya kalau kita ngomong kayak begini nanti orang jadi paham, jadi ngerti, ya seperti keadaan sekarang ini. Nah, kita ngomong, kita bilangin, kita pikirin, kayaknya kalau ngomong seperti ini nggak baik nih. Jangan ngomong. Mikirin tuh. Jangan sampai perbuatan kita, omongan kita membuat orang jadi sakit. Itu dibalas nanti sama Allah tuh. Ya, kebaikan ataupun keburukan dibalas semuanya dibalas dibalas oleh Allah orang apalagi sesuatu yang mulia yang tadinya kagak bisa jadi bisa yang tadinya bodoh jadi pinter balasannya lebih mulia lagi daripada ya apa tadi singkirin batu nak kasih nasi apa <mostraratannya> tapi semua akan dibalas Siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, siapa yang berbuat jahat dibalas dengan jahat. Kalau gajah mati ninggalin ya gadingnya ya. Kalau macan mati ninggalin ya kulit belangnya ya. Kalau manusia mati ninggalin kebajikan. Nama baik. Maka jangan sampai enggak ada sesuatu yang kita tinggalkan yang baik. Upayakan ketika kita meninggal dunia orang nangis nangis apa nangis sedih enggak ada lagi kita enggak ada lagi sepertinya dia doang kita kita doang sepertinya itu yang harus kita lakukan sekarang karena kita hidup ini di dunia kagak lama cuma sebentar. Sebentar dibandingkan dengan akhirat. Coba kita umur kita berapa sekarang? Ya, yang umurnya udah 30, belum ada. <laughs> yang 27 ya. <laughs> yang umurnya udah 40, yang umurnya udah 50, yang udah 50 umpama Ya umurnya udah 50. Jatanya 60, berarti 10 tahun lagi meninggal dunia. Siap-siap. Atau umurnya sekarang udah ya 25, umpama oh, baru 25. Tapi jatah dia cuma 26, berarti setahun lagi. Siap-siap. <laughs> Sebentar. Sebentar. Memang kalau kita masih di umur itu kayaknya lama, tapi kalau kita masih di umur yang di bawah itu umpama kita masih berapa? 20 tahun. Ya, nanti 60 tahun kayaknya masih lama, tapi kalau kita sudah berada di umur 60 tahun itu sebentar, kerasa sebentar Sebagaimana kita ya berada di umur 5 tahun mau mencapai 20 tahun terasa lama. Tapi ketika kita sudah berada di umur 20 tahun terasa sebentar. Apalagi dibandingkan dengan akhirat, sebentar. Maka oleh karena itu gunakan umur kita sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, jangan ada yang sia-sia. Yang enggak ada manfaat, gunakan fikir kita. Jangan dikerjain ngobrol yang nggak ada manfaat, main handphone, lihat handphone, yang nggak ada manfaat, jangan kerjain. gunakan akar cerdas yang telah Allah berikan kepada kita. karena itu semua nggak akan disias, nggak akan diingkari, akan dibalas semua, baik yang baik maupun yang buruk. yang umpama kita gunakan Bukan, supaya umpama kita punya hati keras ya guna bagaimana cara supaya hati kita empuk <tuk> ya empuk, <tuk> lembut, <tuk> <tuk> lembut. <tuk> ya bagaimana supaya lembut bagaimana caranya perbuatan kita kadang kasar bagaimana supaya lembut omongan kita kasar bagaimana supaya lembut kita ini kadang ya egois, bagaimana supaya enggak egois? Dari dari sekarang. Saya ini bodoh benar, susah banget belajar. Bagaimana supaya pinter? Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri wama yaf'alu atau wama taf'alu min khairin fala apa ya sesuatu apapun yang mereka lakukan sesuatu apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan maka mereka tidak akan diingkari kebaikannya itu ataupun sebaliknya bila wajah ini dibaca dengan dua wajah ayatu damu sawabahu bal tujazawna alaihi kamu ya kalau baca itu damu ya macet tak kamu tidak akan disia-siakan akan pahalanya bahkan ya kamu akan dibalas atasnya kebaikannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir, jadi enggak usah dipikirin pahala. Itu pasti Allah balas. Allah ya, yakin Allah balas. Wallahu alimun bil muttaqin dan Allah taala Maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Allah tahu siapa yang takwa, siapa yang kagak. Wallahu alimun bil muttaqin. Jadi Allah yang lebih, yang tahu siapa yang, lebih, siapa yang takwa, siapa yang enggak. Ya. Yang di rumah aja jangan pikir dia enggak takwa. Hmm. <laughs> Lihat di rumah aja dia ngapain? Ngapain dia? Yang di masjid aja belum tentu. Tapi yang bagus, semuanya ya dimanapun dia berada. Lagi di masjid ya bagus, lagi di rumah bagus. Tapi yang paling inti adalah hati. Kalau yang di masjid aja menghina yang di rumah aja ya gila yang di rumah tapi hatinya di masjid artinya kita dalam posisi bagaimanapun kita usahakan supaya baik takwa wallahu Ali bil muttaqin Allah yang mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa Allah Maha tahu. Jadi jangan sampai kita di sini pula hikmahnya jangan cepat menuduh orang, bahwa orang itu ya. apalagi ya. Sampai, sampai sesat, jangan sampai, sampai begitu ya raka, jangan sampai seperti sampai. keadaan sampai. sekarang ini jangan sampai innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kufur lantuk tadfa'a tidak akan dapat mencegah anhum daripada mereka amwaluhum oleh harta mereka ya, tidak dapat menolak ya, daripada mereka oleh harta mereka wala auladum dan juga tidak anak-anak mereka minallahi daripada Allah taala ay azabihi syai'an maksudnya dari siksaannya sedikit pun sesuatu pun sedikit pun Harta mereka, anak mereka, enggak bakalan bisa nulungin mereka untuk mencegah siksaan Allah kepada mereka. Kalau Allah sudah pengen siksa, ya sudah jalan siksa. Kayak kita di dunia ini, siapa yang bisa mencegah penyakit? Ya, kadang bisa, orang kadang waktunya sakit-sakit. Kayak kita sekarang musim ini lagi musim corona ya walaupun dia ya, dia ngumpet kayak apapun emang dasarnya sakit ya sakit karena yang tentuin Allah walaupun dia keluar memang kagak kena ya kagak kena tapi ingat kita itu disuruh untuk usaha kita itu disuruh usaha kita disuruh usaha itu wajib di usaha Ikhtiar namanya. Menjaga ya, diri itu wajib untuk menjaga diri. Setelah kita udah jaga diri, baru kita ya tawakal kepada Allah. Enggak ada yang bisa itu mencegah. Itu pengennya umpamanya setahun kagak sakit, ternyata sakit kan kita suka berdoa ya mudah-mudahan nggak terus sakitnya nih <laughs> menandakan apa kita enggak kuasa yang kuasa Allah bahkan kita kadang kepengen apa umur panjang eh pendek umurnya padahal doa supaya umur panjang udah bebumuru mulutnya <laughs> pendek umurnya emang eh, enggak mampu kita yang Panjangin umur kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrah aja, udah paling doa aja, dan apa yang kita bisa, yang ini baik kita lakukan, kita lakukan. Kita manusia ya, lemah, yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu. wa khassahuma bi zikri li anna al insana yadfa'u an nafsita taratan bi fidail mali yeah. wa taratan bil isti'anah ya dan Allah Ta'ala mengkhususkan akan keduanya anak dan harta. Kenapa Allah sebutkan itu keduanya ini di sini? Kenapa yang disebutkan anak sama harta, kagak yang lain? Ya, enggak babanya gitu. <laughs> disebutkan harta sama anak. Ya, bizikri dengan menyebutkannya. Li'annal insana, karena bahwa manusia, ya dufau an-nafsihi, kadang dia itu menolak daripada dirinya tarotan kadang-kadang ya bifida bifi ilmali dengan tebusan harta watarotan dan kadang-kadang bil isti'anati dengan minta tolong bil auladi dengan anaknya Karena manusia itu menolak daripada dirinya satu kali tarotan satu kali kadang dengan tebusan harta lihat orang kalau umpama nih ya ya apa kena apa gitu dia ditangkap apa yang dikeluarin? Duit supaya bebas. Duit. Bapaknya dia apa-apain, anaknya belain. Jadi harta sama anak kadang begitu. Wa ulaika ashabun narihum fi akhalidun dan mereka itu adalah ashabunar, penduduk neraka. Hum fi akhalidun mereka kekal di dalamnya. Siapa tuh? Mereka orang-orang kafir. Jadi orang kafir kalau masuk neraka kekal. Kalau orang mukmin, orang muslim, ya yeah sepanjang ada imannya walau sebiji zara enggak kekal ya tapi kalau kita kalau bisa jangan ya kita nih, minta sama Allah ya, supaya jangan sampai masuk ke dalam neraka walau sebentar <tuh> walau sebentar jangan ke neraka maka oleh karena itu ya kita berusaha se kuat mungkin semampu mungkin ya dengan bekal yang Allah sudah berikan kepada kita akal kita ya kemampuan kita ilmu kita gunakan supaya jangan sampai berbuat sesuatu yang bisa masuk ke dalam neraka ke puasa misalnya lah, ya masih kecil kalau masih kecil ya nggak apa-apa kalau udah besar sholat lima waktu ya nggak dikerjain bisa masuk jangan sampai kita tinggalin sholat lima waktu ya jahat sama orang ngambil punya orang itu bisa neraka ya. walaupun sedikit kalau kita nggak punya kalau kita punya duit minta kalau kita ya punya duit beli dan jangan suka nyakitin orang ya walaupun dengan omongan bahkan omongan ini lebih parah kenapa ya kalau ya pedang ya melukai badan gampang dicari obatnya tapi kalau lidah melukai hati susah dicari maka jaga semuanya ya baik tangan kita maupun hati kita dijaga jangan sampai ya mengandung dosa yang bisa masuk ke dalam neraka walaupun sebentar kita nggak kuat dari sekarang kita berusaha, lihat kalau kita ini lagi belajar baca kitab kuning. Insya Allah di hati kamu ada kepengen baca supaya jangan salah nih. Begitu enggak? Supaya benar terus, dulu saya, ya, masih seusia kamu tuh begitu. Bagaimana supaya baca kitab jangan salah-salah nih? Semangat <laughs> itu. Nah begitu pula kita sekarang. Berji'at bagaimana supaya enggak ada dosa? Semangat, minimal perbuatan kita mubah, minimal akan mubah, bernilai pahala. Jadi usahakan mulut kita, hati kita, perbuatan kita, semuanya Allah ridhoin. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.